Sobat Cicit Cuit. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Pepita, narator AI Cicit Cuit Channel. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Like videonya, share link videonya, dan yang terakhir klik lonceng notifikasinya yang ada di sebelah kiri. Agar hatiku selalu bersamamu setiap waktu. Oke Sobat Cicit Cuit Channel, selamat menonton semua video-video yang ada di channel ini ya. Pepita pamit dulu ya. Semoga harimu menyenangkan. Bye. Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit Channel. Jumpa lagi dengan saya narator Cicit Cuit Channel. Channel yang mengupas kehidupan sejarah manusia di masa lalu untuk diambil hikmah dan faedahnya. Nabi Hud merupakan keturunan Sam bin Nuh, cucu Nabi Nuh, dari suku Ad, suku yang hidup di Jazirah Arab, di suatu tempat bernama Al-Ahqaf yang terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Oman. Mereka adalah kaum penyembah berhala bernama Samud, Sada, dan Al-Haba. Mereka termasuk suku yang tertua sesudah kaum Nuh. Mereka dikurniai oleh Allah tanah yang subur, dengan sumber-sumber air yang memudahkan mereka bercocok tanam. Sebagaimana dengan kaum Nabi Nuh, kaum Hud, yaitu suku Ad, tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Samud dan Al-Hatar, dan itu yang disembah sebagai Tuhan mereka yang menurut kepercayaannya dapat memberi kebahagiaan, kebaikan dan keuntungan, serta dapat menolak kejahatan, kerugian dan segala musibah. Ajaran dan agama Nabi Idris A dan Nabi Nuh sudah tidak dijalankan lagi. Nabi Hud memulai dakwahnya dengan menarik perhatian kaumnya suku Ad kepada tanda-tanda wujudnya Allah yang berupa alam sekitar mereka, dan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka semua dan mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatan hidup. Dialah yang seharusnya mereka sembah dan bukan patung-patung yang mereka buat sendiri. Nabi Hud adalah salah satu dari nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Ad. Nabi Hud diutus untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada kaum Ad yang hidup dalam kemewahan dan kesombongan. Mereka menolak ajaran Nabi Hud, sehingga Allah menghancurkan mereka dengan bencana angin topan yang sangat kuat. Nabi Hud dan kaumnya menjadi pelajaran bagi umat manusia tentang konsekuensi kesombongan dan penolakan terhadap ajaran Allah. Nabi Hud merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada kaum Ad, sebuah suku yang hidup di daerah Arabia. Mereka dikenal karena kekayaan dan kekuatan fisiknya, namun juga karena kesombongan dan keingkarannya terhadap ajaran Allah. Nabi Hud berusaha keras untuk mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah. Namun kaum Ad tetap bersikeras menolak, hingga Allah menimpakan azab kepada mereka berupa badai topan yang menghancurkan mereka. Kisah Nabi Hud memberikan pelajaran tentang pentingnya tunduk kepada ketentuan Allah dan menghindari kesombongan serta kedurhakaan. Nabi Hud adalah utusan Allah dalam agama Islam yang diutus untuk kaum Ad. Dia dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia, gigih, dan penuh kesabaran dalam menyampaikan peringatan kepada kaumnya yang durhaka. Hud memberi pesan untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala. Sayangnya, kaum Ad menolak ajaran Hud, sehingga mereka dihancurkan oleh azab dari Allah. Hud dikenang sebagai salah satu nabi yang bersabar dalam menghadapi cobaan dan menegakkan kebenaran meskipun dihadapkan pada tantangan besar. Nabi Hud hidup di antara generasi yang terus-menerus berbuat kezaliman dan melalaikan perintah Allah. Dia mencoba keras untuk memberi nasihat kepada kaum Ad agar kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan dosa mereka. Hud dengan penuh kesabaran terus mengingatkan mereka akan akibat dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Meskipun Hud sempat merasakan keputusasaan akibat penolakan kaumnya, dia tetap teguh dalam keyakinannya bahwa Allah Maha Berkuasa dan berhak menghukum kaum Ad yang sewenang-wenang dan sombong. Akhirnya, saat kaum Ad tetap tidak bertaubat meskipun sudah diberi peringatan, Allah menimpakan azab yang dahsyat kepada mereka sebagai pelajaran bagi manusia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nabi Hud adalah teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan berpegang teguh pada ajaran agama, bersikap adil, sabar dalam menghadapi ujian, dan tetap berupaya memberi nasihat kepada orang lain walaupun sulit diterima.
dalam rangka menolak dakwah Nabi-Nabi Hud. Maka kaum Ad menempuh beberapa cara. Di antaranya, pertama, menuduh Nabi Hud dengan tuduhan-tuduhan yang mereka sendiri tahu bahwa tuduhan-tuduhan tidaklah benar. Mereka menuduh Nabi Hud sebagai pendusta, orang gila, dan orang yang kurang akal, bodoh. Allah berfirman, pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Quran Surat Al-A'raf Ayat 66. Mereka juga berkata, kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Quran Surat Hud Ayat 54. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Quran Surat Al-Mukminun Ayat 38. Dan demikianlah setiap nabi yang diutus kepada kaumnya selalu dituduh pendusta oleh kaumnya. Allah berfirman, demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka, kaumnya, pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila. Quran Surat Az-Zariyat Ayat 52. Ayat ini merupakan bentuk hiburan kepada Nabi Muhammad. Beliau dikatakan sebagai seorang penyihir ataupun orang gila. Seakan-akan Allah berfirman kepada beliau, wahai Muhammad, bukan hanya engkau yang dikatakan sebagai orang gila maupun penyihir. Seluruh nabi dan rasul sebelum engkau pun dikatakan sebagai orang gila ataupun penyihir. Sebagaimana telah lalu bahwa Nabi Nuh dikatakan sebagai orang gila. Beliau dikatakan gila karena pada musim kemarau tidak ada hujan maupun awan, beliau membuat perahu di tengah hutan. Padahal tidak ada laut maupun danau di tempat tersebut. Akhirnya, beliau dikatakan sebagai orang gila. Demikian juga halnya dengan Nabi Hud juga dikatakan sebagai orang gila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Az-Zariyat Ayat 53. Apakah antara satu kaum dengan kaum yang lainnya saling berwasiat? Jawabannya tentu tidak. Jangankan saling berwasiat, mereka saja tidak saling bertemu. Kaum Nabi Nuh tidak pernah berwasiat kepada kaum Nabi Hud. Jarak antara kaum Nabi Nuh hingga kaum Ad ribuan tahun. Apalagi kaum Nabi Nuh sudah tewas semuanya terkena banjir dan tidak ada keturunannya. Begitu juga dengan kaum Ad. Mereka tidak pernah berwasiat kepada kaum Samud. Demikian seterusnya. Kaum Nabi Musa tidak ada yang berwasiat kepada kaum Nabi Muhammad. Karena antara kaum-kaum tersebut tidak saling bertemu. Akan tetapi, kenapa gelar yang disematkan kepada mereka bisa sama? Jawabannya adalah, sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Yang membuat mereka sama adalah jiwa-jiwa mereka yang buruk dan melampaui batas. Sehingga output pun sama, begitu juga dengan iblis yang menggoda mereka. Iblis yang ada di zaman Nabi Nuh adalah iblis yang menggoda kaum Ad. Dan dialah pula iblis yang menggoda Abu Jahal bersama kawan-kawan. Oleh karenanya, syubhatnya pun sama, outputnya juga sama. Kedua, berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang. Kaum Nuh berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Quran Surat Al-A'raf Ayat 70. Nabi Hud alaihi salam menjawab dalih mereka tersebut dengan berkata, apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Quran Surat Al-A'raf Ayat 71. Ini adalah jawaban yang telak. Karena apa yang disembah oleh nenek moyang mereka hanyalah berhala-berhala yang asalnya adalah batu yang dipahat lalu dipanggil dan dinamakan sebagai sesembahan. Itu hanyalah panggilan dan sebutan nama-nama yang tidak ada dalilnya dari Allah. Sehingga penamaan tersebut tidak merubah hakikat sebagai batu. Ketiga, keras kepala dan ngeyel. Mereka berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Quran Surat Hud Ayat 53 adalah sama saja bagi kami.
Apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Quran Surat Asy-Syuara ayat 136-138, yaitu sebagaimana nenek moyang kami dahulu tidak diazab, hanya mati terus perkaranya selesai. Tidak ada hari kebangkitan, dan di dunia pun mereka tidak diazab, maka demikian pula kami. Allah berfirman tentang mereka, dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai rasul-rasul Allah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Quran Surat Hud ayat 59. Keempat, mengancam Nabi-Nabi Hud akan kualat. Mereka mengancam Nabi Hud dengan keburukan yang akan menimpa Nabi Hud dari sesembahan-sesembahan mereka. Mereka berkata, kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Quran Surat Hud ayat 54. Maksudnya ini adalah ancaman kepada Nabi Hud dan juga kepada kaumnya. Menurut mereka, kegilaan Nabi Hud yang ada sekarang itu hanyalah keburukan sedikit yang ditimpakan oleh sebagian sesembahan mereka. Lantas bagaimana lagi jika seluruh sesembahan mereka kompak bersatu padu memberikan keburukan kepada Nabi Hud alaihis salam? Tentu Nabi Hud akan hancur binasa. Maka ancaman tersebut sama sekali tidak menggentarkan Nabi Hud. Bahkan beliau menjawab ancaman tersebut dengan menantang mereka dan sesembahan-sesembahan mereka untuk memberi kemudorotan kepada beliau. Namun sebelumnya beliau menyatakan sikap berlepas diri. Beliau berkata, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Quran Surat Hud ayat 54-56. Nabi Hud berkata, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Maka ada dua kemungkinan dari maksud perkataan beliau. Pertama, beliau berlepas diri dari perbuatan mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan mereka. Kedua, beliau berlepas diri dari perbuatan mereka yang menjadikan Tuhan berbilang. Hal ini karena sebelumnya mereka menyatakan bahwa Nabi Hud gila karena kualat oleh sebagian sesembahan mereka. Karena yang namanya Tuhan harusnya bersifat esa, bukan berbilang. Setelah itu Nabi Hud pun menantang mereka dengan berkata, jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Demikianlah Sobat Cicit Cuit Channel. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai berjumpa lagi di tema-tema berikutnya. Wassalamualaikum.